Kamera, kamera, kamera. Tiba-tiba ada kamera yang ditinggal di box gua. Jadi ya mending kita review aja sekalian ya. Ini adalah Canon 1300D. Kamera yang untuk pemula yang low budget. Gak low budget sih, kalau harganya sekitar 5 jutaan. Ini kalau gak salah kamera udah di Digic 4 Plus yang diklaim performanya 60% lebih cepat dibanding Digic 4. Kamera ini merupakan suksesor dari Canon 1200D yang udah discontinue, walaupun ini kameranya juga udah discontinue sih, yang udah digantikan oleh 1500, 3000, sama 4000D. Nah, berikut tombol-tombol yang terdapat di Canon 1300D. Nah, tombol-tombolnya itu ada view, terus ada zoom, ada tombol AF dan eraser atau delete, terus ada tombol display, tombol FN atau Q, ada tombol shoot timer, tombol ISO, terus ada autofocus, white balance, dan tentu saja ada menu dan tombol set buat oke-okein. Nah, ada tombol preview juga, ada main dial, mode dial, tombol shutter, tombol flash dan tombol on off. Menurut gue pribadi, Canon 1300D ini nggak jauh beda banget dengan 1200D. Yang jadi perbedaan yang paling mendasar adalah terdapat WiFi atau NFC. Jadi proses mindahin datanya bisa langsung ke handphone kamu. Yuk langsung aja kita tes untuk foto di dalam kamar dan di luar kamar. Maksudnya indoor sama outdoor. Nah, untuk video, video itu cuma bisa sampai 1080 atau Full HD. Ya, 1080 Full HD di 25 frame per second. Nggak ada lagi, cuma sampai 25, 24. Terus 720-nya itu 50, udah mentok disitu. Ini tadi gue habis ngetes, sekarang ngetes video, bakalan jauh banget karena ini pake 25 fps frame per second. Nah sekarang gue pengen ngetes dia apa sih namanya, titik fokusnya cepet ya. Jadi nggak fokus kan sih. Ya, gundam gue. Kata gue nggak tahu fokus apa enggak karena LCD-nya nggak bisa di flip, jadi nggak bisa ngetes. Ini lensanya pakai lensa 18-55 f/3.5-52 yang ketiga. Ini nggak ada ISO-nya. Jadi gue gerak, kalau ini sih berat sih ya. Gue nggak ada tripod kecil, ini nggak tahu. Jadi handheld harus bagus banget buat megangin kamera kalau pengen buat kayak vlogging gitu.
Secara pribadi gue tuh nggak suka kamera yang nggak bisa di flip ini, karena kebutuhan gue adalah saat bikin video ya gue bisa lihat titik fokusnya udah bener nggak ke gue gitu. Kalaupun kamera Canon 1300D ini buat ngecek fokus, ya gue akan sambungkan ke komputer kalaupun gue harus pakai gitu ya, kayak gitu. Buat ngecek fokusnya udah bener gue, jadi saya komputer gue disini, jadi gue akan ngomong gini terus ada ngeliat kesini. Kalau ini kan gue agak lihat ke atas, tapi bisa langsung lihat ke lensanya juga, kayak gitu sih. Udah, terima kasih yang udah menonton, ciao.